Halo teman-teman, selamat datang kembali di Pontianak Sport Channel. Perjalanan panjang Indra Syafri dalam mencari pemain untuk memperkuat timnas U24 di Asian Games 2023 kini telah berakhir. Indra Syafri, pelatih timnas U24, dinyatakan telah resmi merilis 22 nama yang akan dibawa terbang ke China untuk Asian Games 2023 mendatang. Seperti yang kita ketahui, timnas U24 sudah dijadwalkan akan segera bertolak ke negeri tirai bambu pada tanggal 16 September tahun 2023 ini. Nah, siapakah ke-22 pemain yang resmi terpilih tersebut? Berikut ini merupakan 22 pemain yang resmi dirilis untuk memperkuat timnas U24 di Asian Games China tahun 2023 ini, bos. Oke, yang pertama ada nama Dava Fascia. Pemain satu ini berumur 19 tahun, tinggi 185 cm. Posisi sebagai kiper klub saat ini Borneo FC. Selanjutnya ada nama Rizky Ridho. Pemain satu ini berumur 21 tahun, tinggi 183 cm. Posisi bek tengah klub saat ini Persija Jakarta. Oke bos, kemudian ada nama Robby Darwish. Pemain satu ini berumur 20 tahun, tinggi 170 cm. Posisi sebagai gelandang klub saat ini Persib Bandung. Kemudian ada nama Kakang Rudianto. Pemain satu ini berumur 20 tahun, tinggi 185 cm. Posisi bek tengah klub saat ini Persib Bandung. Kemudian ada nama Lutfi Kamal. Berumur 24 tahun, tinggi 171 cm. Posisi sebagai gelandang klub yang dibela saat ini PSIS Semarang. Kemudian ada nama Syahrian Abimayu. Berumur 24 tahun, tinggi 171 cm. Posisi gelandang tengah klub saat ini Persija Jakarta. Oke, berikutnya ada nama Alfaindra Dewangga. Pemain satu ini berumur 22 tahun, tinggi 175 cm. Posisi sebagai gelandang klub saat ini PSIS Semarang. Kemudian ada nama Ramai Rumaki. Berumur 21 tahun, tinggi 165 cm. Posisi sebagai gelandang klub saat ini Persipura. Oke bos, berikutnya ada nama Bagas Kava. Pemain satu ini berumur 21 tahun, tinggi 170 cm. Posisi bek kanan klub saat ini Barito Putra. Kemudian ada nama Georg Gibron. Berumur 24 tahun, tinggi 181 cm. Posisi sebagai bek klub saat ini Persebaya Surabaya, bos. Ya, berikutnya ada nama Haikal Al-Hafiz. Berumur 22 tahun, tinggi 172 cm. Posisi sebagai bek klub saat ini PSIS Semarang. Kemudian ada nama Hugo Samir. Pemain satu ini berumur 18 tahun, tinggi 177 cm. Posisi sayap kanan klub saat ini Borneo FC. Oke, selanjutnya ada nama Andi Setio. Berumur 25 tahun, tinggi 180 cm. Posisi bek tengah klub saat ini Persikabo FC. Kemudian ada nama Ananda Rehan. Berumur 19 tahun, tinggi 173 cm. Berposisi sebagai gelandang klub yang dibela saat ini PSM Makassar, bos. Ya, selanjutnya ada nama Adi Satrio. Berumur 22 tahun, tinggi 179 cm. Posisi sebagai kiper klub saat ini PSIS Semarang. Kemudian ada nama Hernando Ari. Pemain satu ini berumur 21 tahun, tinggi 177 cm. Berposisi sebagai kiper klub saat ini Persebaya Surabaya. Ya, berikutnya ada nama Rahmat Irianto. Berumur 24 tahun, tinggi 175 cm. Berposisi sebagai bek tengah klub saat ini Persib Bandung. Kemudian ada nama Beckham Putra. Berumur 21 tahun, tinggi 173 cm. Berposisi sebagai gelandang klub saat ini Persib Bandung, bos. Ya, selanjutnya ada nama Taufani Muslihuddin.
berumur 21 tahun, tinggi 188 cm, berposisi sebagai gelandang klub saat ini Borneo FC. Kemudian ada nama Egi Maulana Fikri, berumur 23 tahun, tinggi 170 cm, berposisi sebagai penyerang klub yang dibela Dewa United. Oke bos, selanjutnya ada nama Titan Agung, berumur 22 tahun, tinggi 176 cm, berposisi sebagai penyerang klub saat ini Bayangkara FC. Kemudian ada nama Ramadan Sananta. Pemain satu ini berumur 20 tahun, tinggi 182 cm, berposisi sebagai penyerang klub saat ini Persis Solo, bos.